Oke, buat teman-teman yang mau belanja kebutuhan anjing dan kucing kesayangannya, bisa langsung datang ke Eko Pet Shop. Alamatnya ada di Ruko Bolsena, Blok E03, Gading Serpong. Nah, buat teman-teman yang jauh juga, bisa langsung cek di Tokopedia-nya. Link-nya ada di kotak deskripsi. Thank you, teman-teman. Dadah! Jangan lupa makan sebelum nonton. Samin, rajanya makanan murah dan enak. Halal. Oke, teman-teman. Kali ini kembali berkunjung ke Bintaro Perot. Udah sama Om siapa, Om? Apa? Nama siapa namanya, Om? Eko. Om Eko. Padahal baru tahu namanya, cuma pura-pura tanya aja dulu ya kan. Nah, Om Eko ini salah satu penjual burung perot yang ada di daerah Bintaro ya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli burung bisa langsung Instagramnya ke Bintaro. Ya, Bintaro Perot. Bintaro Perot, nggak pakai underscore. Nggak pakai, langsung. Nggak pakai Bintaro Perot. At Bintaro Perot, teman-teman. Nah, ini sekarang lagi banyak anakan San Conur, ya. Tapi import. Import. Import nih. Lihat dari sini, kelihatan nggak dari sini nih? Oh, kalau yang ini mah udah agak gedean ya, Om? Ya, kalau ini udah 3-4 bulanan ini. 3-4 bulanan ya? 3-4 bulanan ini yang kotak ini, sama yang bawah ini 3-4 bulan. Kalau yang di bawah ini sekitar 2 bulan. Nah, sekitar 2 bulan. Ya. Ini harga berapa yang gede ini sekarang? Ini udah mandiri, tapi Delolo masih mau, ini 3,2 juta. 3,2-an, wih, harganya naik ya, semua, Om. Naik semua ini. Om ngambilin naik juga? Naik juga. Ntar ya. Kadang-kadang teman-teman suka ada komen, ada yang bikin harga itu mah. Padahal mah importnya mahal juga. Nah, juga sama juga, jadi udah naik. Karena di masa pandemi ini, permintaan perot ini terus terang meningkat ya, Om. Meningkat, ya. Nah, ini yang di bawah kelihatan nggak nih? Bahwa ini masih full lolo dia. Masih full lolo. Masih full lolo. Sebulanan ya, Om ya? Dua bulanan. Om, sebenarnya yang bagus ini, Om, makanan buat ngegemukin San Conur, Hans Macau itu apa, Om? Kalau biasanya orang-orang kan apa namanya? Kayak misalkan mulai breeding atau segala macam penetasan itu 2 minggu awal itu biasanya pakai pakan yang halus biasanya. Bubur pake susu. Bubur A19 biasanya. A19 pakenya. Ya. Nah, selepas 2 minggu itu buat kepengembukan biasanya pakai ini, KIT. Oh, KIT. Ya. Kalau Robust? Robust itu masih terlalu kasar dan kurang untuk pengembukan. Oh, kurang. Jadi mendingan KIT ya? Ya, karena KIT kan ada yang apa namanya tipe high fat tuh. Oh, high fat. High fat itu dihajar itu aja. Oh, nah kalau misalkan kegemukan bener nggak sih nggak bisa terbang, Om? Iya, biasanya dia kalau misalnya udah kegemukan gitu ya, dia agak males-malesan sih terbang sih. Mm-hmm. Jadi biasanya kayak kita kasih high fat itu mulai ke usia misalkan dia belajar terbang. Habis itu kita stop, kasih yang biasa aja. Kasih yang biasa itu apa tuh kira-kira tuh? Yang KIT bisa. KIT bisa. Terus kemudian Robust bisa. Robust bisa. Nah, kalau Hans Macau saya kan kalau habis terbang dia suka ngap-ngap. Kadang habis makan aja ngap-ngap. Itu kenapa, Om? Latihan aja sih. Banyak latihan sih. Itu mesti banyak latihan banyak aja, latihan, bukan ya. Penyakit ya? Bukan. Istri saya sampai takut ini kenapa ya si Pablo ngap-ngap. Jangan kan Hans Macau yang gede pun ketika dia baru belajar pasti ngap-ngapan. Pasti ngap-ngapan ya. Nah, ini ada belakang Om apa nih? Oh, African Grey. African Grey. Ini anakan udah tua? Ini remaja sih, masih setahunan ini. Setahunan ya? Setahunan. Ini harga berapa sekarang, Om? Ini sekarang harganya 14 juta, udah ada yang accepting. 14 jutaan? Iya. Nggak beda jauh sama Hans Macau harganya sekarang? Iya. Hans Macau aja kemarin 13, Om. Iya. Saya berarti masih beli, masih murah itu. Masih murah itu. 9 juta. Tuker lagi sama SC2. Nah, ini IRN nih, teman-teman nih. Iya. India? Pakistan. India. Ini kebetulan apa namanya tipe yang agak langka gitu ya. Oh. Jadi di sebutannya mutasinya clear tail. Clear tail. Clear tail dan ini warnanya violet. Jadi agak jarang sih memang ini. Oh, ini harga berapa ini, Om? Ini sampai ini udah indukan ini. Harganya 40 juta. Sepasang. 40 juta sepasang. Ya. Kalau anakan di atas 10 juta. Di atas 10 juta. Ini karena udah bisa menghasilkan makanya lebih mahal ya. Betul. Tapi dijual, Om? Belum dijual. Belum. Nih Om Eko, ini apa nih? Ini Indian Ringneck juga. Uh-huh. Dia mutasinya kuning. Lutino atau Oh Lutino, ya ada garis leher ya. Iya betul, Lutino warna kuning ini, mata merah. Ini juga termasuk babynya ini favorit ini. Favorit ya? Favorit. Babynya itu di harga 5,5 juta. Jinak nggak sih Om? Ini enggak, ini buat breeding ini. Ini buat breeding. Ini indukan juga ini. Indukan ya. Bawahnya putih. Ini Indian Ringneck juga ini. Ini tipenya albino. Oh, albino dia. Albino ya. Kalau ini harga ini babynya sekitar 5 jutaan juga. 5 jutaan. Kalau dulu kayaknya cuma 3 jutaan Om ya? Apa dulu? Awal-awal ya? Iya, dulu udah lama banget tapi iya, ya. Iya, awal-awal sekarang ya. Sekarang warna hijau aja udah 3 juta setengah sekarang. Warna hijau 3 juta setengah. Oke. Nah, ini ada SC juga. Ini masih udah gede dewasa ini mah. Iya, udah dewasa ini siapan breeding lah ini udah 2 tahun lebih. Sepasang DNA fetching. Nah, Om ini high yellow atau biasa, Om?
Ini masih standar sini. Kalau yang dibilang high yellow itu sampai kemana sih Om? Kadang-kadang saya bingung. High yellow biasanya subjektif sebenarnya sih, subjektif. Tapi kalau misalkan dewasa ini kita lihat sampai dia ke ujung-ujung sayapnya itu ada kuning-kuningnya gitu. Dan apa namanya? Kuningnya ini lebih rata dia di punggung. Jadi itu kan masih ada hijau-hijau gitu. Itu bisa sampai penuh dia. Dia ada berapa warna ya sebenarnya saat kontur itu? Biru, orange, kuning. Biasanya garis besarnya cuma ini. Dia apakah menuju ke warna kuning, high yellow atau peach, apakah dia menuju ke warna merah, biasanya reflector gitu. Kalau yang birunya itu dibutuh cuma ininya aja ya, selingan warna dia lah ya. Betul-betul. Nah ini mong. Ini Indian ringneck juga. Iya dan juga. Ini violet ini. Violet. Yang ini harga berapa? Ini sepasangnya 22 juta. Pasangnya 22? Iya. Karena itu tipe apa, DF dari... Dia double factor. India ya, juga pasti ya. India ya. Om, gedean India atau Pakistan? Kalau yang apa namanya? Ini sih India sih ya. Senang India sih sekarang. Lebih gede India ya. Makanya orang lebih senang yang India kali ya. Nah, itu ada yang putih apa itu? Itu mong. Mong parakit. Mong parakit ya harga berapa, Om? Mong parakit albino. Kalau yang albino ini 5,5 juta. 5,5 jutaan. Nah, itu buat indukan sih. Oh. Di hybrid bisa mas ya? Enggak bisa. Enggak bisa ya? Ini cuma enggak ada kandang aja campur dia. Beda genus ya kalau itu ya, dia bilang. Tapi ada yang pernah enggak? Belum pernah nemu. Belum pernah ya? Yang ada SC sama Asmakau? Yang pernah nemu itu yang kayak SC sama Asmakau itu ada pernah. Dari Surabaya itu berhasil. Terus Indian ringneck ini ada sama Betet. Betet Jawa? Itu bisa. Iya. Nah ini apa nih Amazon? Amazon kan? Iya, Blue Fronted Amazon. Blue Fronted Amazon. Ini kena harga sosial. Ini indukan 50 juta nih. 50 jutaan. Ini udah pernah bertelur dia. Udah pernah bertelur dia ya. Pasang 50 jutaan seekor. Pasang. 125. Nah, kalau burung ini kan sekelas Afgure gedenya, Om. Iya. Makanannya yang cocok sebenarnya apa sih, Om? Makanannya kalau misalkan yang ini sebenarnya standar sih, Om. Jadi kita kasihnya tuh basicnya itu kuaci sama kuaci, kacang tanah. Kacang tanah. Ya, tapi dia additionalnya millet itu masih mau. Masih mau. Mau kemudian kalau kita punya Supreme buat ternak, itu mau juga. Mau juga. Itu kita kasihkan aja. Oh. Kalau buah kayak buah itu mau lah dia buah sama sayur mau. Buah sama sayur mau. Ini teman-teman kalau suaranya agak kedengeran tolong dimaafkan ya, padahal kita udah pakai mic ya, karena kenceng bunyinya. Nah, ini ada BNG. Ini ya, udah ada berapa tahun ini, Om? Ini udah 5 tahun lebih nih, Om. Ini dipasangkan buat breeding sini. Buat breeding ya? Buat breeding ya. Nanti dikasih gelodokan gitu? Ya, kasih gelodokan, betul. Ini lagi penjodohan dulu? Penjodohan, ya. Nah, Om, kenapa kalau BNG punya temen ya, dia suka gigit-gigitan bulunya sampai patah, Om? Iya, biasanya. Becananya kasar gitu? Biasanya ada, ini sih ada penyebabnya sih. Jadi pertama, dia memang udah birahi gitu ya. Birahi, terus dia nggak ada teman buat main. Nah, biasanya kita nggak mainin atau dia nggak ada burung yang lain buat teman main gitu. Biasanya dia stres ini. Mata-matain sayap gitu ya. Apa sih, plaker apa? Iya, ada yang bilang gitu. Plaker gitu ya. Ini BNG-nya sih bagus birunya ya? Ya, bodinya gede sih. Gede ya? Ada juga yang agak kecil kan, Om? Ada. Betul. Lebih murah, lebih mahal? Biasanya jualnya sih lebih murah. Lebih murah, genetiknya. Nah, nih, Om, saya pernah lihat video ya. Burung peret kayak BNG, terus Sanyi Kondor, mereka makan batu bata sama tanah liat. Oh gitu. Boleh nggak sih sebenarnya? Sebenarnya nggak pernah biasanya diain apa namanya secara sengaja gitu ya. Kalau kita ini pakai kita ngomong di alamnya gitu. Iya, kalau pakai prinsip kayak ayam gitu kan ya. Ayam itu ini makan batu bata juga, batu bata buat asinan dia. Iya. Yang kedua buat ngancurin yang biji-bijian gitu. Oh, yang ada dalam perut kali ya buat bersihin. Kayak anjing makanin rumput buat buang asam lambung gitu. Gitu juga karena biji-bijian biasanya butuh pengaturan juga kan itu. Tapi kalau udah jadi peliharaan rumah nggak perlu kasih gituan ya. Kasih tanah-tanah gitu nggak perlu ya. Iya. Biasanya kita cuma kalau breeding kita kasih tontong buat asinan aja sih. Asinan ya. Vitaminnya apa sih, Om? Kalau burung-burung ini? Vitaminnya biasanya bisa dari alami, jadi kayak apa namanya, kita pakai buah-buahan, sayuran, telur gitu ya. Ada juga kalau praktis ya pakai aja yang udah ada dijual gitu ya, kayak egg food itu dicampur. Atau misalkan
apa namanya vitamin yang kita campur di apa namanya air, air atau di lolohan. Oh gitu. Nah kalau untuk sayur-sayuran om, dia ya, bolehnya makan sayur apa aja om? Sayurnya hampir semuanya tuh dimakan sama dia sih. Boleh ya? Boleh. Kacang panjang. Kacang panjang. Buncis. Brokoli. Atau toge. Toge boleh juga. Ayo, boleh. Buncis. Wortel. Wortel kita kasih dia buat soft food dia. Oh. Paling yang biasanya orang yang hati-hati ngasihnya dia itu kayak buah, biji apel itu kan bahaya kan. Oh, oh, oh. Jadi tapi kalau ngasih apel kita buang bijinya. Terus alpukat. Alpukat. Berarti tetap alaminya dia millet lah gitu-gitu ya. Iya, millet. Makanan dia gitu. Oke deh. Mana lagi nih, Om? Ada anakan lagi enggak, Om? Anakan di dalam sih, Om. Dalam ya? Di coba dalam, lihat yuk. Iya. Nah, mungkin kalau di sini agak kedengeran. Iya. Ih, deh ada anakan upgrade. Berapa duit ini, Om? Upgrade ini sekitar 13,5. 13,5 yang ini. Hmm. Ini Senegal Parrot. Senegal. Senegal ini segede kan? SC ya tadi ya. Segede SC. Dia bisa talking juga nantinya. Oh, oh. Ini 5,5. 5,5. Lalu ini anakan Indian Ringneck. Ini yang ini Falak. Indian Ringneck ini Om. Oh, Yeren juga. Yeren. Jadi dua-dua Yeren. Ini yang Lutino. Ini yang Blue. Oh. Ini kamu lucu banget. Galak apa enggak? Enggak. Apa enggak. Lapar? Enggak, ini orang baru aja dia. Oh. Iya iya. Ini dia agak 5,5 kalau yang. Kalau yang ini 5,5 nih. Yang ini tadi juga sama ya. 5,5 ya. 5,5. Iya sayang. Udah dia masuk, dia masuk lagi. Marah dia ngambek. Hampir mirip kakak tua berisik ya om. Iya. Tapi kalau besar sebenarnya Agre itu tipe-tipe kalem sih, dia nggak berisik gitu sih. Mm-hmm. Dia kebanyakan siul sama talking nanti. Siul sama talking tarannya udah gedenya ya. Ini ada apa nih? Itu sama sih Senegal juga. Oh Senegal juga, ini masih pakai lampu full nih? Iya masih pakai lampu. Ini yang udah besaran sih. Jadi ini udah kelihatan agak kuning ini di sininya. Mm-hmm. Dadanya nanti dadanya ini kuning ini. Dadanya kuning, sini hijau, kepalanya hitam. Hmm. Ini lucu sih dia ini. Iya iya. Makan mas dua hari sekali ya. Makanya sehari dua hari sekali, sehari dua kali. Dua kali ya, jadi dua kali. Dua mati. Bahaya tuh. Dua hari sekali. Nah, ini ada burung anak perempuan, gua bilang. Kenapa gua bilang burung anak perempuan? Cocok banget buat anak kecil perempuan yang punya falak. Bener enggak, Om? Iya. Biasanya buat starting pelihara parrot ini seperti ini sih. Iya, ini awal mula keracunan parrot ya gara-gara falak ini nih, teman-teman. Harga nggak mahal ya, Om? Nggak mahal dia. Nggak mahal. Dan ini juga gampang dipelihara ya. Oh, oh. Dan juga dia lucu kalau udah bisa siul, Om. Iya, bisa Doraemon. Doraemon itu. Ini harga berapa sekarang? Ini harga 900, Om. 900 ya? Oh, nggak mahal udah. 900. Kemarin sempet di 1,3-an ya? Iya. Anakan ini. Anakan, gitu. Ya. Kalau udah siul ini udah 2 juta lebih. 2,5 juta, ya. Hmm. Segituan lah. Ya oke, okay. Thank you Om Eko. Siap. Makasih udah dibolehin lagi buat datang ke Bintaro Parrot di rumah kesayangannya Om Eko. Jadi jangan lupa teman-teman kalau mau beli burung bisa langsung ke Instagramnya Bintaro Parrot. Di sana ada nomor WA sama nomor telepon Om Eko. Ya, ada. WA sama telepon kan beda kan? Sama sih. Sama ya. Oke okay, teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Eko.